Hello everybody, I'm Wizzy. Hello semua, gue Wizzy. Kali ini gue pengen share gameplaynya si Neng Rosalia. Boleh yang satu lagi, rambutnya merah-merah. Kita coba si Neng Rosalia. Si gigi gingsul ya. Senyumnya itu loh, senyumnya sangat-sangat mematikan buat para pecinta loli nih. Smile-nya itu loh, smile-nya sangat-sangat menggairahkan ya. Hati-hati aja kalian diciduk ya. Dan ini formasinya bareng Lydia atau bronya ya. Emang ya, mereka bertiga bersaudara walaupun kasih ibu. Nah, ini stigma dan weapon-nya itu baru. Jadi kalian bisa baca nanti di version 3.1. Siapin aja kristal yang banyak ya. Tabung dari sekarang. Asal jangan jual ginjal, bahaya. Huh? Nah, ini stigma-stigmanya. Oke. Skill-skillnya gua enggak ngerti tulisannya. Ntar aja nunggu di sale, oke? Rilis ya paling sebulan lagi lah ya. Ini Rosalia Olenyeva ini base S ya. Jangan lupa nih base S. Susah buat dipulung tapi bisa dipulung. Itu kesabaran. Kita coba di sini. Apa ya? Assist-nya, support-nya ini aja nih. Rosalia, oke. Kita mulai. Charge-nya, charge effect-nya, wow. Kita coba ultimate. Wow. Itu dong. Singkat banget ya. Buat yang stack-stack gitu, kecepatan waktu berguna banget. Oh, Juggernaut, guys, Juggernaut. Ini buat yang nggak tahu nanti gimana sih pencet muter-muter sampai barnya habis. Dan biasa, pencet, tekan, nah, tentu saja. Baru sampai penuh. Nah itu dia nanti bakal pusing overhead. Muter-muter ya. Kayak hero di Dota. Tapi nggak tahu ya. Super strike. Wow. Keren. Kita bisa lagi. Gak bisa ke knockdown deh, kalau dia muter-muter itu gak bisa ke knockdown ya. Gak bisa ke knockdown. Gak bisa kan? Ketampol titan, bisa itu. Wah berarti sama Emperor gue sih kayaknya nih. Sama bos-bos titan elit. Ini kalian coba sendiri deh. Ini pertama kali gue nyoba nih soalnya. Jadi agak kurang paham. Oh. Jimmy Keren tuh.
gaya dia akhirnya tuh keren. Luar biasa ya MiHoYo buatnya. Nah kita coba nih, dua lolai ini, dua lolai. Kita coba ini kayaknya saling bisa kita ya. Lilia. Kirim dia ke atas. Kayaknya PTE-nya Rosalia ini armor break. Oh, PTE begitu. Dia juga kayaknya ya, kayak ini. Oh, ini berdua bisa. Ini sendiri. Bingung. Oh, harus berdua mungkin. Tapi stack mungkin harus berdua baru berefek mungkin ya. Ini bagus. Nah, kita coba lagi. Jadi kalau berdua kita nggak bisa ganti ke Lilian. Ini dia ngebantu kita ngehit. Buset. Lambat banget attack-nya. Oh, bener. Jadi kalau kalian dalam satu stack pakai dua formasi ini ya, Rosalia. Nanti ultimate-nya si Rosalia bakal berubah. Gak sendirian lagi. Dia masih Lilianya. Hebat ya. Jadi kalian harus punya dua ini. Yang maksimal. Si ultimate-nya si Rosalia. Keren-keren. MiHoYo emang benar-benar berbeda. Tes lagi deh sekali lagi. Di stack ini. Pada bronyanya ini. Oke. Star. Oke. Okay. Mulai. Tapi sampai pusing. Sampai pusing. Ini kalau mainnya rusuh, enak banget pakai Rosalia. Nah, ini kalau Lilia dia pakainya Ice Beam Mage. Itu kan sekitar yeah. Oh, kayaknya bener-bener. Nah, nanti metemblonya dia narik semua momor. Bel boom. Eh, sakit teman kita ini kurang bagus itu dia. Ultimate nya juga kayaknya kurang bagus. Bilang lama banget ya nahannya tuh, lama. Kan kalau Rosalia ber dua dia. Tapi sampai mati tuh. OP. Overpower. Putar-putar sampai mati tuh, bos.
Entah itu sakit banget. Kayaknya mesti ini SS sih ya. Jadi kita nggak tahu kalau S-nya itu kayak gimana, sakit apa enggak. Ya, filter aja kristalnya ya. Nanti dia digaca di sini. Langsung bisa gaca pas sehari setelah update. Dapatnya Rosalia atau Lydia. Itu aja. Oke, sekian video dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian, apalagi para pecinta loli. Oke. Sampai jumpa. Dan jangan lupa like-nya. Dah.